Liburan panjang Natal, Tahun Baru, dan minimnya sarana hiburan lantaran masih diberlakukannya PSBB yang membatasi jam operasional tempat hiburan mengakibatkan sebagian masyarakat menjadikan Monas sebagai alternatif hiburan. Menghabiskan malam sambil menonton anak motor melakukan cornering punya keasikan tersendiri. Mungkin tidak semua dari kalian yang menyukai cornering, karena memang aksi motor yang memiringkan motor saat berbelok dengan kecepatan tertentu hingga 45 derajat ini membutuhkan keahlian dan teknik tersendiri. Jika kalian tidak menguasai teknik ini, akan mengakibatkan kalian terjatuh. Monas cornering yang dilakukan anak-anak motor kawasan ini memang sering berbuntut kecelakaan jatuh dari motor. Untuk mencegah hal ini terus berulang kembali, semalam tanggal 23 Desember 2020, beberapa petugas polisi melakukan penyempitan jalan dengan menaruh beberapa road barrier di tikungan Monasco yang terkenal sering terjadi kecelakaan itu. Namun, upaya pihak kepolisian ini hanya berlangsung beberapa saat saja. Setelah kepergian petugas-petugas polisi tersebut, balap motor Monas cornering kembali digelar hingga pagi hari. Teman-teman, kalian telah menonton video ini. Jika kalian suka, bisa langsung subscribe, like, share, komen, dan tandai lonceng kalian agar aku bisa memastikan kalian selalu mendapatkan video-video dengan informasi terbarunya setiap hari. Dan sampai bertemu di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton.